saya utang ke bank atau kemana? Pakai banyak ini nggak tahu kalau saya tahu gini. Tahu gini nggak masuk KTM saya. Tolong kok jangan dibedakan orang yang KTM dengan yang umum itu. Kalian itu tidak dibayar dengan masuk itu harus lihat dari kaca. Cek teman di sini karena ini mulai apa yang umum butuh duit tak ngerti aku ngurusin sini nanti tak benar loh dewi ini ngurusin tak kita benar loh tak kasih ini selama perjalanan sana sini mungkin anak itu lepas di sini pun karena STM ini gak diawasi mungkin ini lepas harusnya langsung ventilator karena sudah bilang dokter bidan ibu kalau di kamar menjengkel itu putih itu ada ventilatornya suatu waktu gagal napas itu RDS istilahnya saya sampai tanya apa itu RDS itu kalau pakai itu dengan ventilator masih selamat anak itu. Kondisi bagus baik, tapi kalau enggak nafasnya enggak dibantu. Oh, baik, Mbak, masih yang tua ya, mantap. Tidak amanah karena tidak diberi inkubator. Tidak sesuai. Ventilatornya juga katanya di sini enggak ada. Ini jadinya meninggal. Enggak dipasang. Untuk memperkuat nafasnya itu ventilator. Saluran dikirim ke sini karena apa? Tidak ada keluhan karena alasan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit umum. Jadi lebih lengkap alatnya. Maksudnya apa keluhannya karena tidak ada butuh hantu nafas itu ya berarti salah bukan itu jadi kan bayinya berarti dikirim karena susah ya, berarti enggak saya punya foto bukti dan rekaman tidak sesak tidak apa-apa bu cuma karena butuh perawatan intensif kan di sini neonatus intensif care unit karena di sana enggak ada dalam kami. Dari sana di telantar kan disarankan itu tidak ada apa-apa cuma diperiksa cuma pengangkat terus tidak baru bisa ke sini satu kelas dan ambil resep obat kan di pelapa masjid itu terus setengah satu sama perempuan boleh ditinggal nah, tinggal saya di rumah dan terus pada waktu jam 8 di saya dihubungi dari pihak sini di telepon kondisi anak bapak lagi gawat dan bukan tetap belum meninggal cuman gawat terus saya dari rumah ke sini sampai jam 9 saya disini sudah tidak ada sudah meninggal ini, pas orang tuanya melihat anak saya sudah meninggal intinya saya mohon keadilannya jadi kasihan bayi ini segera kami makamkan jadi saya mohon juga keluarnya iya semuanya secara baik-baik cuman yang saya sesalkan kenapa tidak aman yang saya ini kok belak-belak lah.